Pertandingan kedua kami sampaikan kepada kedua klub yang bertanding di partai kedua, Real Madrid FC, Kings FC, agar segera memasuki lapangan pertandingan. Kembali ke lapangan pertandingan para mitra olahraga, di mana penendang pertama di drama adu penalti ada pihak TMFC diambil alih di Andi ke nomor punggung 7. Penendang pertama Laskar Bedi nomor 22 Afis. Bukan Hafiz mencetak gol lewat. Menang pertama Laskar Bedi kali ini. Itu menyamakan kedudukan 1-0 atas ATM FC. Jangan segini Hafiz. Penendang kedua TMFC, Gatot nomor punggung 2. Selamat datang, kami ucapkan kepada sang tuan rumah pertandingan di putaran 8 memperebutkan tiket semifinal turnamen sepak bola mini Kumbe Cup, The Kings FC. Gunakan jersey kebesaran tentunya. Pemenang kedua Laskar Bedi Madan nomor 18. Nampak ketegangan di kedua kesebelasan yang melakukan prima adu penalti kini. Gatot nomor punggung 2 tidak gol. Gatot kini disusul Madan nomor punggung 18 Laskar Bedi FC. Mampukah Madan mengungguli? Berimbang sementara 1-1 ATM FC atas Laskar Bedi FC Madan. Penendang ketiga TMFC. Penendang ketiga TMFC Fernando nomor 21 anak-anak. Edam Betai. Astaga final lagi. Ah, ring, half ring. Penendang ketiga Laskar Bedi Iman. Dan
Dan apakah pertandingan di partai kedua sini Real Madrid FC masih melakukan ritual untuk adili lapangan. Sekali lagi kita panggilan atau panggilan terakhir yang kami sampaikan kepada Real Madrid FC agar segera memasuki lapangan pertandingan. Apakah Imam kini menyamakan kedudukan yang tertinggal 2-1 atas ATM FC Imam? Gol Imam, penendang keempat ATM FC, Ade Irawan nomor punggung 11. Oh Ade, penendang keempat Laskar PDFC Orin nomor 28. Orin kini dipercaya sebagai penendang optimal di lempar untuk Laskar PDFC. Dimana skor sementara 3-2 keunggulan ATM FC atas Laskar PDFC. Mampukah Orin kini memakan kedudukan yang tertinggal 2-3 atas ATM FC. Gol Orinho, penendang kelima. Kevin nomor punggung 7. Ya, fokus. Drogba maksud kami nomor punggung 6. Apakah Drogba kini kembali mengungguli Laskar Bedi dengan skor imbang juga sama sementara ATM FC atas Laskar Bedi FC. Juga akan Drogba. Siapa Drogba? Renang kelima sekaligus kelancur Kurtan nomor punggung 11 Laskar Bedi FC. Mampukah Furkan mencetak gol kini? Penendang kelima Laskar Bedi FC membawa pulang tiket menuju semifinal Laskar Bedi FC. Selamat datang dan selamat memasuki lapangan pertandingan, kami ucapkan kepada Real Madrid FC yang memasuki lapangan pertandingan para mitra olahraga. Untuk Furkan kini keluar dari jalan Furkan. Selamat kami ucapkan kepada Laskar Bedi FC berhasil memperebutkan tiket menuju semifinal turnamen sepak bola mini Kubeka tahun 2022-2023. Terima kasih dan ucapkan kepada ATM FC sang tuan rumah yang sudah berpartisipasi di turnamen sepak bola mini Kubeka tahun 2022-2023. Kami mohon lapangan untuk melanjutkan putaran selanjutnya. Anak-anak, kami mohon untuk semua keluar lapangan yang tidak berkepentingan.